Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Shikimori episode kedua. Nah, yang dimana di video kali ini gue akan rekap episode kedua dari anime Shikimori. Dan mungkin di sini gue akan ngebahas apakah Shikimori-san ini adalah tsundere. Nah, buat kalian yang gak tahu tsundere, gue akan jelaskan dulu biar topiknya nyambung juga, oke? Nah, jadi tsundere ini adalah perempuan yang dia tuh malu-malu, tapi dia tuh mau gitu ya kan? Lu tau lah kayak si Shikimori di episode kedua, karena di situ kita diperlihatkan tentang si Izumi yang sering kali menggoda si Shikimori. Namun si Shikimori ini kayak malu-malu gitu, walaupun dirinya ini seneng, kayak diibaratkan itu stay cool gitu ya kan. Namun menurut gue sifat dari Shikimori yang begitu menurut gue nambah kawaii ya kan. Contohnya kayak adegan yang ini. Nah, pertanyaannya apakah benar Shikimori-san ini adalah tsundere? Karena walaupun ada adegan itu, ada beberapa adegan juga yang dimana Shikimori-san ini mengaku ke Izumi kalau misalkan dia ini memang benar-benar suka ke si Izumi. Dan kalau misalkan tsundere, tsundere itu rata-rata tuh mereka tuh nggak berani mengungkapkan perasaan kepada lawan jenisnya. Dan bahkan di episode pertama aja kita diperlihatkan kalau misalkan si Shikimori ini menyukai si Izumi. Ya walaupun di episode pertama ada sifat Shikimori yang tsundere keluar. Nah, oleh karena itu, gue tidak bisa menyimpulkan apakah Shikimori ini adalah seorang tsundere atau dia ini seorang yang biasa. Namun sejauh pengamatan gue di episode kedua, Shikimori-san ini seringkali memperlihatkan sifat tsundere-nya ketika mereka berduaan. Ya contohnya kayak kemarin ketika si Izumi ini berduaan di tangga ya kan, si Shikimori itu memperlihatkan sifat tsundere-nya. Dan menurut gue sifat tsundere Shikimori ini udah paling the best gitu ya kan. Kalau diibaratkan sifat Shikimori yang tsundere ini kayak si Charlotte di Black Clover lah gitu ya kan. Sama-sama kawaii gitu walaupun tsundere. Tapi menurut gue Shikimori ini ya rada tsundere gitulah, karena kalau misalkan kita lihat di adegannya itu ada beberapa adegan Shikimori yang tsundere. Nah, coba komen di bawah pendapat kalian apakah si Shikimori ini adalah tsundere atau tidak. Nah, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video.